Direngah kaharengheng anu karandapan dina prak-prakan penerimaan peserta didik baru tahun 2020, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jabar Abdul Hadi Nemraken, Dinas Pendidikan Jawa Barat kudu ngalakonangan evaluasi kena ketak sosialisasi terkait transparansi informasi. Sanajan kitu dirina ngapresiasi koordinasi anu dilakonan ku Dinas Pendidikan jeung instansi sejena Kawas Disduk Capil Dinsos Turtakoni bikin verifikasi data kependudukan tapi ka prestasi siswa dina waktu anu gancang. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jabar Abdul Hadi nembrakeun kritikna kana persoalan anu karandapan dina prak-prakan penerimaan peserta didik baru atawa PPDB Jabar tahun 2020. Cek dirina sosialisasi anu dilakonan ku Dinas Pendidikan masih kurang lantaran ukur ngaliwatan jalur daring atau online. Padahal kiwari rea masyarakat Jawa Barat anu teu baroga gadget atau pulsa anu rea, kukituna rea anu teu nyaho kana eta sistem, proses, jeung jalur PPDB anu ngabalukarkeun salah paham. Lian tikitu Abdul Hadi merdih ka Dinas Pendidikan sangkan ngalakonan evaluasi kana transparansi informasi dina PPDB. Yang kurang ada masih harus dievaluasi dengan sangat mendalam yaitu tentang keterbukaan informasinya, bahwa banyak yang mempertanyakan di tahap satu kemarin kenapa si yang punya prestasi ini didulukan dibanding yang punya prestasi yang lain di cabang olahraga yang lain misalnya gitu. Ternyata ini ada kebijakan sekolah. Nota tentang atau garis bawah tentang kebijakan sekolah ini tidak dipahami oleh orang tua, sehingga akhirnya mereka tidak melakukan penelitian sekolah ini kebijakannya mengutamakan olahraga atau prestasi apa gitu ya. Nah yang seperti ini, lag-lag seperti ini PR. Kemudian yang kedua masalah jarak, misalnya tadi keterbukaan, ketika diumumkan hanya jaraknya tanpa alamat, itu pertanyaan muncul buat yang jaraknya lebih jauh, kenapa kok ada orang yang lebih dekat dari saya, misalnya seperti itu. Nah ini artinya keterbukaan ini, mohon kami minta kepada Dinas Pendidikan agar dalam tadi pengumuman yang tahap 2 dicantumkan sekian hal sekaligus siapa nama dan asal sekolahnya maupun kemudian juga alamat dan jarak dari sekolah. Abdul Hadi mengembohan PPDB tahun 2020 peraturanana disarungsum dina kaayaan anu teu ilahar tan aya kasiapan kudu 100% daring. Dianti eta pihakna oge kabaud turta terus nampa laporan patalikana prak-prakan nyarungsum draft PPDB. Sanajan kitu dirina ngapresiasi koordinasi anu dilakonan ku Dinas Pendidikan jeung Disduk Capil patalikana verifikasi data kependudukan jeung Dinas Sosial patalikana data warga DTKS turta non DTKS tapi ka jeung KONI patali siswa anu boga prestasi. Budi Hartati, Bandung TV.